Gua ajak-ajak sih kalau di sini. Udah amat di jalan. Nih. Minum dulu. Thanks ya. Fokus banget sih. Tumben buka website kayak gitu. Iya, lagi butuh soalnya. Daripada pusing-pusing nyari website, mending bantuin aku. Garap desain. Desain? Aku ada orderan desain. Bos, mau coba ngarap gak? Emang deadline-nya kapan? Masih minggu depan kok. Gimana? Sanggup gak? Sanggup-sanggup aja sih. Tapi ada fee-nya kan? Pastinya ada dong. Oke. Aman? Aman. Terus gimana konsepnya? Konsep? Ah, konsepnya kayak gitu. Gimana? Desainnya udah kelar? Udah dong. Oh, udah aku kirim ke email kok. Coba cek deh. Nanti aku cek ya. Makasih ya. Nanti malam aku transfer. Oke deh. Kabarin lagi kalau ada orderan desain lagi butuh. Chill. Aman pokoknya. Nah, sekarang mau kemana kamu? Mau pulang sih. Soalnya udah gak ada kelas lagi. Pergi minum yuk. Nanti pulangnya aku anterin. Boleh deh. Oh. Ayo. Udah. Aku pesenin aja. Kamu pesen apa? Kopi susu aja deh. Kamu udah sering kesini? Belum sih, baru pertama kali. Ya gara-gara sering lewat sini pas pulang kampus kan. Jadi tahu sini deh. Kirain udah sering kesini. Fas. Kalau dilihat-lihat, kenapa sih kamu rajin banget kuliah sama kerja? Apalagi kan bentar lagi uji ya. Gak efek emang. Ya mau gimana lagi? Keadaannya kan emang kayak gini. Iya tahu sih, tapi apa alasan kamu seniat ini? Ya kamu tahu sendiri kan, aku anak pertama. Otomatis aku jadi beban ekspektasi keluarga. Terus adikku masih sekolah, jalannya masih panjang. Ibuku single parent. Ya aku cuma bisa bantu sebisaku sih. Ya tahu sih rasanya. Tapi jangan terlalu maksain diri. Gak sehat kalau... Makasih ya. Iya, sama-sama. Iya, tapi rasanya jadi anak tunggal tuh kayak gimana sih? Pengen tahu deh. Mau untuk nasib gak? Ada-ada aja, sama aja. Semua anak itu pasti punya tanggung jawabnya masing-masing kan? Aku juga harus bisa ngembangin usaha papa aku. Karena di keluarga aku kan cuma aku satu-satunya orang yang bisa ngembangin usaha papa aku. Iya sih. Diminum. Wah, usia susah banget nih. Alah mati. Males tau. Alah cupu mau tinggal set-set ngono ora iso masuk. Nih, cobain aja kalau bisa. Wih, set-set. Keren banget aku. Wah, maksudnya tinggal 3 nih. Loh, baterai lobet.
Wah, wis nggak bisa ini, dadi ngelek. Aduh iya, aku nggak bawa casan. Udah, nggak apa-apa nih. Kamu nggak pengen punya HP, biar bisa ngegame sepuasnya kayak aku. Pakai nanya. Ya jelas pengen lah, tapi mau gimana lagi? Coba bilang sama ibumu. HP sekarang banyak yang murah kok. Nih. Masuk rumah itu ucap salam dulu toh, Le. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Tumben langsung manggil Ibu. Kenapa? Nih, Bu. Piye, Le? Brosur HP murah, Bu. Rafa pengen punya HP. Buat apa toh, Raf? Ya banyak toh, Bu. Halah, banyak ki apa? Paling main buat main game sama si Galang. Enggak ya, Bu. Kan Rafa kalau punya HP bisa buat ngerjain tugas, Bu. Sekarang kan banyak guru yang ngirim tugas lewat HP. Kalau buat ngerjain tugas kan bisa pinjem HP-nya Mbak Fasa sama Wai. Ya beda, Bu. Mbak Fasa kan kuliah dari pagi sampai sore. Mbak Fasa suka bilang aku ngerjain, Bu. Ya wis nanti Ibu yang bilangin Mbak Fasa biar dipinjemin. Gak mau, Bu. Rafa pengen punya HP sendiri. Masuk kalau Rafa ngerjain tugas pakai HP selalu pinjem HP temen, Bu. Beliin HP ya, Bu. Beliin ya, Bu. Ya wis nanti Bu pikirin. Gampang. Aja nggak bisa sih. Evas, kalau dilihat-lihat kerjaanmu kemarin bagus juga. Iya, semoga aja. Kayaknya menurut klien juga gitu deh. Ya udah deh, sana masuk. Aku pulang duluan. Iya. Makasih ya, udah anterin aku. Romantis loh. Jadi. Masih inget rumah toh? Maaf Bu, tadi Fasa cuma ngerjain tugas kok. Ngerjain tugas apa sampai malam? Tadi tugasnya banyak Bu, makanya pulangnya sampai malam. Jangan dikira Ibu nggak tahu kamu cengengesan sama cowok di luar. Tugas kamu itu fokus kuliah, belajar. Iya Bu, Fasa ngerti kok. Tadi cuma garap tugas aja bareng teman.